Assalamualaikum. Kembali lagi bareng saya Mami Nasi Caca Tea ya. Masih berada di Tasik Cideng ini guys ya. Kita akan lanjutkan konten berikutnya di Gang 3 ya. Ini kita akan review Gang 3 Pasar Tasik Cideng ya. Kita akan review dulu nih di gang utamanya ya sebelum masuk gang 3-nya. Kok kena berapaan, Pak? 110 ya. Tunik semua ya. 110 aja tuh, Pak. Harus beli satu dibedain ya harganya. Tapi biar yang mana? 110 semua apa harganya? 125 kalau yang panjang ini. Oh, beda. Yang tunik ya. Yang tunik 125. Oke guys ya, ini ya harga bandrol di toko ini mulai dari 110 sampai 125.000 ya. Ini nomor telepon yang kalian bisa hubungi untuk melakukan order 0813-1493-0018 ya. Di toko ini dijual baju-baju berbahan kringkel ya, ini one set semua ya, ini setelan celana semua guys, tapi model yang tunik rata-rata ya. Nah, ini gang utama ya, kita akan vlog kali ini gang ketiga dari Pasar Tasik Cideng Tanah Abang ya. Ini gang ketiga arah ke kanan ya, kita akan masuk ke sini ya. Ini di gang utama masih ya, ini toko-toko yang berada di depan ya, depan gang utama. Bunda, ini kena berapaan kringkel setelan? 125 yang kita. Ini 125. Kemarin jualan bajunya kau nyobo? Ganti. Oh, ada masih. Yang seruti ini berapa? Mana? 220. Kombinasi brokat ya. Nah, ini dia ya panjangan-panjangan pakaian terupdate di toko ini guys ya. Di sini dijual baju-baju yang tadi ya kita bisa lihat ada bahan kringkel juga ya, one set setelan. Ya, ini ada gamis-gamis tadi bahan seruti kombinasi brokat ya. Ini bahan-bahan seruti ya. Kalian nanti bisa catat nomor WA untuk melakukan order di toko ini. Ya, ini cukup keren-keren juga modelnya nih di toko ini ya. Tuh ya, bahan-bahan seruti, bahan kringkel ya. Nih, Zahra ya, toko Zahra di 0813-873-0052 ya. Silakan kalian catat untuk melakukan order via WA guys ya. Nah, ini ya baju-baju yang berbahan kringkel ya, masih mendominasi di Pasar Tasik Cideng ini guys ya. Rata-rata banyak juga ya toko yang menjual, masih menjual bahan kringkel. Oke, selanjutnya nih toko di samping ya, ini masih di jalan utama ya, gang utama Pasar Tasik Cideng ya. Kita sebelum masuk ke gang ketiga ya, dari sebelah kanan ya, ini kita review dulu nih toko ini yang di depan ya. Dan ini kena berapa? 155 ya. Queen. Nah, panjangan di toko ini ya. Ini baju kombinasi bahan seruti dan sekila ya. Ini kita bisa lihat ya model-model terupdate ya setelah lebaran. Toko Queeny Fashion ya. Sekilas pernah saya review nih selewatan ya. Nanti kita akan tanya nomor WA-nya guys ya. Rata-rata harganya sama, 155 ya. Oh, ini 12 murahan ya. Ada juga harga yang 120 ribuan guys ya. Nah, ini kita lihat ya di sini model-model terbaru ini ya setelah lebaran ya, mungkin dipersiapkan untuk menyambut hari raya lebaran Idul Adha ya. Ini kombinasi seruti dan syakila ya, rata-rata kalau yang saya lihat dari bahannya ya, dimulai dari harga 120 ya, yang paling mahal 155.000 yaitu harga grosir ya guys ya. Kalian yang berminat mungkin dengan baju-baju gamis-gamis yang ada di toko ini, kalian bisa catat nomor WA-nya ya. Nah, di sini dia ya, WA di 0812-8413-7386 ya, atau 0812-8080-6222 ya. Dia ada IG-nya juga ya, tuh Queeny titik fashion ya. Mungkin kalian bisa kepoin di IG-nya ya untuk lihat dulu foto-foto cantik di IG-nya guys ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke gang 3 ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dari depan ini gang 3 ada juga space kosong ya. Mungkin pedagang ada ya juga yang belum aktif ya, tadi ada space kosong
pedagangnya belum aktif ya. Ini toko pertama di sebelah kiri ya, Cahaya Butik ya. Ini toko yang menjual gamis brokat ya. Itu tadi kalian bisa catat nomor WA-nya ya untuk melakukan order. Saya tidak tanya-tanya di toko Indo ya, karena pedagangnya sedang sibuk ya. Oke, langsung aja kita ke ini toko berikutnya ya. Di sampingnya ini masih brokat juga ya. Toko-toko brokat mendominasi ya guys ya, di Pasar Tasik Cideng ya. Mungkin ini juga dipersiapkan untuk ini ya, Lebaran Haji ya, musim kawinan gitu ya. Kapelan ibu anak kena berapa? 2,5 ibu, udah ibu sama anak ya. Nah itu ya, harganya Rp250.000 untuk kapelan ibu dan anak guys ya. Kalau kita perhatikan ya, dari toko-toko brokat yang lain juga ya, beda-beda harga ya, mungkin karena beda bahannya juga ya. Ada yang Rp290.000 sudah kapelan ya, ini ada lagi lebih murah Rp250.000 ya sudah kapelan ya. Pastinya beda harga, mungkin ada juga perbedaannya entah dari bahan atau yang lainnya gitu guys ya. Oke, untuk kalian yang berminat ya dengan, nah ini ya, gamis-gamis brokat yang ada di toko ini, kalian bisa catat nomor WA yang bisa dihubungi ya. Ini Amabel Fashion ya, di 0812-6130-4615 ya. Itu ini ya yang nungguin, nomor handphone yang nungguin ya, silahkan ya. Itu mungkin adminnya atau mungkin ownernya ya. Kalian bisa catat ya di nomor itu untuk melakukan order lewat WA guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke toko berikutnya guys ya. Ini kita ambil yang sebelah kanan ya. Ini toko yang di seberangnya ya, sebelah kanan ya. Bun, ini kena berapaan bun? 14. Rayon tuwil. Tadian 14. Berarti 70 ribuan ya? Iya. Ini bahan ini? Ini katun apa sih? Yang mana? Ini. Yang pink. Katun sarung. Mak, kena seberapa itu? No, iya, kena seberapaan? 70. 70 sama. Oh. Nah di toko ini ya, dijual baju-baju dimulai dari harga 70 ribuan ya. Tadi dari ada yang dari bahan rayon dan katun ya. Ada juga nih yang ini bahan kayak seruti gitu ya. Dimulai dari harga 70, 80 ya, 90 ribuan ya guys ya. Yang polos ini kena berapa? Yang dongker? 90.000. Yang please cut? 80. Oke, untuk kalian yang berminat dengan baju-baju di toko ini, kalian bisa catat nomor WA di 0821-1918-4589 atau 0819-1058-7878 guys ya, untuk melakukan order lewat WA ya, Al Nurin Collection ya. Oke, langsung aja ya, kita pindah lagi ke toko selanjutnya ya. Ini toko gamis abaya lagi ya, yang ada di Gang 3. Ini kena harga berapaan kang? 150 rata-rata semuanya ya. Kombinasi seruti sama jersey ya. Ya, ada yang outer nggak? Yang outer ada nggak? Nggak, paling nempelnya. Nempel kabeh. Cukup banyak juga ya penjual gamis-gamis abaya ya di Pasar Tasik Cideng ya. Ini hampir di setiap gang itu ada penjualnya ya. Oke, untuk toko ini ya tidak ada nomor WA yang saya bisa share ya, karena kesalahan teknis ya, karena kesalahan video ya guys ya. Lanjut aja kita ke toko berikutnya ya. Ini di toko yang selanjutnya dijual gamis-gamis ya, bahan seruti ya, gamis syar'i ya. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi 0821-2866-5584 ya, untuk melakukan order via WA guys ya. Ini contoh gamisnya ya, ini gamis, model gamis terupdate ya, setelah lebaran ya. Kita langsung lanjut aja ke toko berikutnya. Ini ada abaya juga ya, nanti kita akan minta nomor WA di toko abaya ini ya. Nah ini model-model abaya yang ada di Gang 3 Pasar Tasik Cideng guys ya.
Kang berapaan Kang harganya Kang? Ada yang 150, 165 sama 100. 100. Paling mahal 100. 165 paling mahal. Bisa. Ada out ini ya, outer ya? Ya itu outer. Ini outer. Outer kena berapa? 165. Ada 3 model. Itu ya rata-rata harga abaya yang ada di pasar Tasik Cideng, yaitu dimulai dari harga 150 sampai dengan 165 ribuan itu yang sudah outer gitu ya, yang dua lapis ya. Jika kalian berminat dengan barang-barang yang ada di toko AB ini ya, saya akan mintakan nih nomor WA-nya ya untuk melakukan order via WA ya. Pembelian pastinya dengan harga grosir tadi yang sudah di-share ya, mulai dari harga 150 sampai 165.000 ya, minimal pembelian 3 PCS guys ya. Ya ini toko Melin Fashion ya, di sini ada nomor WA 0823 8582 8840. Ya, kalian bisa catat nomor WA itu untuk melakukan order via WA ya di toko ini ya. Ini banyak model gamis abaya outernya di toko ini ya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi ke toko di sebelahnya. Ya, ini masih abaya juga sepertinya ya. Ini cukup banyak penjual abaya di gang 3 ini guys ya. Nah, ini dia kita akan tanya ya. Bang, berapaan harganya, Bang? 22 ya. Rata-rata 22 ya model ini. Bahannya apa sih ini kalau ini? Oh iya, Hikmat. Nah ya, ini abaya model Hikmat ya, bahan Hikmat ya. Ini dikenakan harga 220 ribuan ya untuk harga grosir. Ya memang rata-rata harganya segituan ya di pasar Tasik Cideng ya untuk abaya-abaya model ini ya, model bahan Hikmat ini guys ya. Kalian bisa catat juga nih nomor WA yang ada di toko ini ya untuk melakukan order lewat WA ya, barangkali kalian berminat ya dengan toko ini, yang barang-barang yang ada di toko ini maksudnya ya. Kalian bisa catat nomor WA di ini dia ya, 08 12 ya 1488 4443, yaitu nomor adminnya ya, atau nomor barunya yang ada di toko Mika Collection yang bisa dihubungi guys ya. Silakan kalian catat untuk melakukan order lewat WA ya. Langsung aja kita terus ke toko berikutnya guys ya. Ini toko di seberangnya ya, kita akan tanya-tanya juga nih harganya dari toko ini. Berapaan harganya? Yang dari pinggir itu 120. Ini bahan apa sih? Bahan arena krep. Oh, arena krep. Yang abu-abu 110. Beda-beda harga ya? Ya, itu 110, ini 110. 110. Yang kuning ini? Kuning itu 110 juga. 110 juga. Ya, misalnya ini coklat itu 110. Yang sebelahnya 110, yang hijau 100, yang pinggir itu 110. Paling mahal 110 ribu ya? 125 ya. Oh yang ini, nanti ini ya, kombinasi ada brokatnya gitu ya. Nah ya, di toko ini juga ya menjual gamis yang harganya lumayan murah ya, dimulai dari harga 100 ribuan ya, 110, yang paling mahal 125.000 ya. Kalian bisa catat nomor WA-nya di toko ini juga ya, untuk kalian yang berminat ya dengan baju-baju tadi yang dipajang ya, di 0811 1581 158 ya. Ini namanya Mima Hijab ya tokonya ya. Kalian bisa order lewat WA ya di nomor handphone ini ya, dengan nah ini pilihan-pilihan ya, pajangan-pajangan baju terupdate ya, model terupdate ya setelah lebaran ya. Oke, langsung aja kita review lagi toko selanjutnya guys ya. Sepertinya di sini banyak abaya ini ya, toko-toko abaya. Nah ini ketemu lagi di toko abaya ya, ini toko paling pojok di gang 3 guys ya, toko abaya ini. Nah itu gang menuju ke depan ya, ke gang 2 dan gang 1 ya. Berapaan kang harganya ini rata-rata? Oh ini outer ya? 160 outer. Yang ini? Oh ini outer semua. Ini yang 115. Ini yang 150-an. Abaya ini baru keluar lagi habis lebaran. Nah ini ya,
Ini banyak pilihan juga di toko ini ya untuk abaya. Ya tadi pilihan model outernya juga banyak. Ya ini dimulai dari harga 150.000 sampai dengan yang paling mahal 160.000-an ya. Itu banyak pilihan model outer ya, harganya juga lumayan murah ya, 160.000-an yaitu harga grosir minimal pembelian 3 PCS ya guys ya. Silakan kalian nanti bisa catat ya nomor WA yang bisa dihubungi untuk melakukan order di toko ini ya, Debi Indira ya. Ini nomor WA-nya 0813-7444-9344 yaitu nomor WA adminnya guys ya. Kalian bisa catat untuk melakukan order via WA ya. Ini mungkin toko terakhir yang kita review di gang 3 ini guys ya, toko abaya ini ya. Selanjutnya kita akan explore gang 4 dari Pasar Tasik Cideng Tanah Abang yang ke kanan ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya ya. Jangan lupa mungkin untuk kalian yang belum subscribe ya, saya tunggu subscribe-nya guys ya. Sampai ketemu lagi di gang 4 ya. Dadah, wassalamualaikum.